Pelumba Atlet Negara Muhammad Shah Fidus Salom masih mempertimbangkan untuk beraksi pada kejuaraan dunia Oktober depan kerana mahu fokus terhadap keluarga selepas berpisah sejak 2 tahun lalu. Keputusan akan dibuat dalam masa terdekat untuk mengetuai skuad negara yang mencabar tanpa jaga utama Dato' Azizul Hasni Awang. Ikuti temu bual wartawan Fazli Azmi. Shah, apa komen anda apabila John Beasley mahu anda mengetuai cabaran Malaysia pada kejohanan dunia 2021? Itu memang saya ada discuss dengan coach lepas balik daripada Olimpik baru-baru ni, and dia ada tanya saya macam sama ada saya nak pergi ataupun tak, sebab dia pun faham, sebab before this saya dah struggle, maksudnya saya dah berjauhan dengan family begitu lama, and then saya struggle lah duduk seorang-seorang apa semua, and preparation untuk Olimpik memang sangat tinggi, maksudnya memang teruk kan. So saya ada tanya dia, dia pun tanya saya sama ada patut pergi ke tak pergi. So sekarang ni sebab buat masa ni memang apa yang saya fokus, sebab saya nak first kali memang saya punya recovery lah lepas saya punya crash apa tu semua, and then second saya nak spend lebih time lah dengan saya punya family. So and then itulah John pun cakap it's better go kan, sebab ini antara peluang yang terbaik lah untuk pergi berlumba kan. Tapi itulah, saya masih dalam perbincangan lagi lah dengan coach John Beasley sama ada saya pergi ataupun tak. Shah, dah berapa lama berjauhan dengan family and boleh kongsikan rasa rindu kepada parents sekarang? Lama. Kalau nak ikut berjauhan tu, saya rasa daripada saya awal-awal saya duduk kat Melbourne kan, memang saya jarang sekali jumpa dengan diorang. Lepas tu tambah-tambah lagi dengan yang COVID ni kan, memang tak boleh nak balik apa semua. Sebelum ni even kalau saya transit pun diorang boleh datang berjumpa dengan saya apa semua. Sebab dia susah lah, dia macam mana nak cakap, dia memang susah lah bila mak kita dia call apa semua cakap bila nak balik, bila nak jumpa. Benda tu tough untuk saya nak hadap benda tu kan, sebab yelah, selagi parents kita ada, kita tak tahu sampai bila kita ada peluang macam ni untuk berjumpa kan. So sementara ada peluang ni, saya nak manfaatkan lah betul-betul. Okey, baiklah, bersama kita sekarang ni Fazli Azmi, tuan punya laporan tadi. Kita boleh kata Fazli ni agak rapatlah dengan tim basikal track negara. Akbar, mulakan dengan soalan anda dulu. Okey, Fazli. Kalau kita dengar baik-baik temubual tadi, Shah ada cakap kat ujung-ujung tu sementara ada peluang, saya nak manfaat betul-betul, kata Filoz Sahrom. Jadi, maksudnya tu mungkin Fazli boleh huraikan. Okey, Shah dah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan keluarganya, di mana dia ke Melbourne, Australia pada akhir 2019. Untuk buat persiapan kejohanan dunia 2020 di Berlin, Jerman pada Mac lalu. Tapi dalam situasi ini, komitmen yang diberikan Shah itu memang kita wajar beri pujian kerana terus berada di Melbourne, Australia, tidak pulang untuk sebarang sambutan Aidilfitri, Aidiladha atau apa jua yang berlaku di tanah air. Dia fokus kepada sesi latihan sehingga tamat Olimpik Tokyo dan ketika ini sedang menjalani kuarantin di Kampung Pandan. Situasinya ialah kerana Shah menyuarakan hasrat untuk bertemu keluarga, apatah lagi ibunya mengalami masalah kesihatan sekaligus membuatkan Shah berada dalam dilema ketika ini, sama ada mahu meneruskan tugas untuk negara pada kejohanan dunia atau meluangkan masa bersama keluarga. Cuma Shah tidak berkongsi apakah masalah kesihatan yang dialami oleh ibunya, tetapi nampak dari riak wajah Shah Sahrom bahawa dia benar-benar mahu meluangkan masa dengan keluarga. Saya harap ibunya tidak berdepan masalah yang serius dalam situasi ketika ini, masih dalam perbincangan ke kelonggaran Azizul Hasni Awang yang tidak akan beraksi pada kejohanan dunia. Right, okay, ada sedikit masalah WiFi
dari sana, tapi apa yang kita boleh rangkumkan daripada perkongsian Bazli tadi adalah kita mengharapkan bahawa tidak ada apa-apa masalah yang serius dialami oleh Ibu Shah. Okey, Bazli, selain ketiadaan Azizul dan juga pelumba hebat daripada Eropah, apa lagi niat John Beasley mahukan Shah Firdaus pergi ke World Championship? Dia dah tak share apa-apa dengan Bazli? Ya, kerana John Beasley mengatakan bahawa inilah peluang terbaik Shah untuk mencatat kejayaan terbesar pada penampilan ketiganya pada kejohanan dunia. Dua penampilan yang lalu, Shah tidak mampu untuk mara ke final, at least untuk acara Kirin yang menjadi harapan terbaik untuk Shah Firdaus Harum. Ini memandangkan ketiadaan nama-nama besar seperti Dato' Azizul, Jason Kenny juara Olimpik, juara dunia Harry Leverson, Jeffrey Hoogland juga tidak akan beraksi pada kejohanan dunia. Sebenarnya peluang yang terbaik untuk Shah jika dia mengambil peluang ini, mungkin saya fikir ada peluang yang baik untuk dia mara ke final kejohanan dunia yang tidak mustahil akan menaiki podium. Kalau berlaku, pasti dia akan mengukuhkan reputasi Shah Firdaus untuk meretakkan dirinya benar-benar mengekori reputasi Dato' Azizul Hasni Awang antara yang terbaik di dunia untuk acara Kirin. Baik, Bazli, katakanlah Shah tak mahu dan tidak akan ke World Champ. Kita ada pengganti? Okey, situasi untuk kejohanan dunia, bukan semua pelumba boleh menyertai kejohanan dunia kerana ada syarat yang perlu mereka patuhi. Sekurang-kurangnya perlu menyertai kejohanan piala negara-negara yang menjadi tiket untuk kelayakan. Dalam keadaan semasa ini, nampaknya Shah Firdaus dan Muhammad Fadil, Muhammad Zonis hanya layak dari Malaysia untuk beraksi pada kejohanan dunia itu nanti. Namun situasinya, jika Shah tidak beraksi, nampaknya Fadil Zonis akan menjadi wakil tunggal untuk lelaki sambil kita mengharapkan plan dari John Beasley untuk menghantar pelumba wanita Anis Amira Rosidi dan beberapa pelumba muda untuk menyertai piala negara-negara di peluang terakhir untuk layak. Itu dapat menjadi satu kenyataan. Tetapi dalam keadaan sekarang, kita masih mengharapkan supaya Shah Firdaus dapat mengetuai skuad basikal negara ke kejohanan dunia. Okey, itu plan B seandainya Shah tidak ke sana. Tapi kalau dia tetap ke World Champ nanti, Bazli, apa yang perlu diambil kira dari segi mental, dari segi emosi yang maybe boleh mengganggu prestasi dia nanti? Saya fikir Shah sudah arif mengenai perkara ini kerana banyak kali dia mengalami situasi di mana dia terpaksa melakukan banyak perkara secara sendirian di Melbourne, Australia. Azizul pernah berkongsi dengan saya bahawa dia sangat kagum dengan mental Shah Firdaus meraihkan identiti sendirian, meraihkan apa jua sambutan tahun baru atau sambutan hari lahir secara sendirian. Sempat juga saya berseluruh dengan Azizul supaya mencarikan seorang isteri untuk Shah Firdaus menemaninya di Melbourne, Australia. Tapi inilah yang dialami oleh Shah Firdaus. Dia sudah hampir 2 tahun sendirian di Melbourne. Azizul hanya 3 bulan sempat sendirian. Saya fikir dalam keadaan ini Shah Firdaus memiliki satu mental yang cukup kuat. Tetapi dalam keadaan sekarang kita tidak tahu keadaan ibunya di kampung Parit Setongkat Muar Johor itu bagaimana keadaannya. Kalau saya yakin bahawa Shah akan mengambil keputusan yang paling tepat untuk kariernya dan keluarganya. Tapi saya tahu bahawa keutamaan Shah buat masa ini ialah keluarganya. Okey. Baik, terima kasih Bazli. Kami akan terus ikuti rapat isu ini. Kita harap ada keputusan daripada Shah Firdaus Harum. Terima kasih sekali lagi Bazli.